Polsek Duren Sawit berhasil meringkus pelaku pelecehan seksual terhadap istri dan artis Ade Baja yaitu Rahayu Mutiara. Awal mula kejadian saat korban sedang melaksanakan olahraga pagi. Pada saat melintas di Jalan Amarta Duren Sawit, korban diikuti orang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor. Lelaki tersebut dengan sengaja menunjukkan alat kelaminnya kepada korban. Pelaku langsung pergi ke arah Jalan Ramayana Duren Sawit dan pelaku menunggu korban melintas di depannya. Saat korban melintas, pelaku kembali memegang alat kelamin sambil ditunjukkan kepada korban. Sontak korban mengambil batu yang ada di sekitarnya dan melempar ke arah pelaku. Lalu pelaku kabur melarikan diri. Dari hasil penyelidikan, Polsek Duren Sawit berhasil mengamankan pelaku tersebut berdasarkan bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian. Yusuf alias Ujang, motif pelaku melakukan hal tersebut karena terinspirasi dari sebelumnya menonton video porno. Dengan hal ini, pelaku terjerat pasal 36 UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. JO pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari hasil penyelidikan Polsek Duren Sawit, didapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan ciri-ciri korban beserta dengan nomor polisi daripada sepeda motor yang digunakan. Sehingga kemarin telah dilakukan berdasarkan penelusuran penyelidikan dan rekaman CCTV telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Y atau U yang merupakan penduduk beralamat di Cipinang, Muara. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.